Dan kalau nggak salah ini kan ditarget selesai 2023 ya, Prof. Mahfud ya. Ya. Kira-kira kita punya waktu yang cukup nggak untuk mendekati paling nggak 110T kerugian itu ya hampir tertutup semua, hampir lunas semua. Kita lihatlah perkembangannya nanti. Saya tidak menjanjikan apa-apa, tetapi kalau tidak selesai di tahun misalnya akhir 2022, itu kita sudah mulai merancang tindak pidananya. Gitu. Ya kan? Kan kenapa ini tidak lunas? Karena banyak tindak pidana juga. Misalnya nyerahkan buat surat pengakuan, ya, tetapi barang yang jaminannya belum pernah diserahkan sertifikatnya. Ada nyerahkan sertifikat, barangnya tidak ada. Ada sertifikat, ternyata itu laut, bukan tanah gitu. Nah itu nanti semua akan jadi pidana gitu. Sekarang masih diselidiki semuanya gitu ya oleh Bareskrim. Dan Bareskrim sudah punya ancang-ancang ini. Kalau perlu sudah mulai dilakukan penangkapan-penangkapan kalau sudah melakukan penggelapan gitu. Tapi saya bilang jangan dulu, kita selesaikan dulu secara nyata ya. Ya. Oke, baik. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.